3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin Taruna Manala Saputra NRP 2202062 tingkat 2 letting 020 akan menjelaskan tentang optimalisasi pemanfaatan vessel traffic service guna menunjang keselamatan pelayaran di wilayah kerja distrik navigasi. Baiklah, kita masuk apa itu distrik navigasi. Nah, distrik navigasi adalah salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut secara administratif, dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara teknis operasional dibina oleh Direktur Kenavigasian dan dipimpin oleh seorang kepala. Nah, kemudian kita masuk apa tugas dari distrik navigasi. Distrik navigasi ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survei hidrografi, pemantauan alur dan pelintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengemban kewajiban dalam mewujudkan hal tersebut melalui distrik navigasi dalam melaksanakan penataan alur pelayaran, penetapan tata cara berlalu lintas, serta menyediakan fasilitas alur melalui penandaan dengan sarana bantu navigasi pelayaran. Pelayanan telekomunikasi pelayaran dengan mewujudkan layanan lalu lintas pelayaran melalui Vessel Traffic Service atau VTS sesuai dengan ketentuan Konvensi SOLAS dan IMO Reservation 857. Baik, kita masuk. Apa itu Vessel Traffic Service atau VTS? Nah, Vessel Traffic Service atau VTS adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh pihak berwenang Kementerian Perhubungan serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi, dan menjaga lingkungan yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah VTS menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran. Nah, dalam mengoptimalisasi pemanfaatan VTS untuk kepentingan keselamatan, keamanan pelayaran, maka VTS harus memberikan pelayanan maksimal kepada kapal yang akan masuk dan keluar dari pelabuhan di wilayah kerja. Informasi-informasi yang diberikan VTS bagi kapal-kapal yang di sekitar area VTS antara lain yang pertama adalah sehubungan dengan kondisi alur pelayarannya. Dalam tahap ini, perhitungan draw kapal yang akan masuk atau sebaliknya dari pelabuhan itu harus dihitung dengan kedalaman perairan di alur pelabuhan dengan mempertimbangkan kedalaman alur pelayaran saat itu, tinggi air pasang atau rendahnya air surut pada saat itu, sehingga pihak PTS bisa memutuskan kapal yang akan meninggalkan pelabuhan maupun yang akan memasuki pelabuhan dengan draw yang dimiliki boleh masuk pada jam atau amannya pada waktu kapan. Dan yang kedua itu adalah sehubungan dengan tempat berlabuhnya kapal di area pelabuhan. Nah, semua kapal yang hendak berlabuh sementara menunggu giliran untuk bersandar di dermaga, maka kapal-kapal yang hendak berlabuh harus berkoordinasi dengan pihak VTS. Pihak VTS dalam hal ini berwenang memerintahkan atau memberi saran kepada kapal yang hendak berlabuh di daerah yang tidak menghalangi alur keluar masuknya kapal. Nah, yang ketiga adalah informasi tentang keamanan pelayaran antara kapal dan ke kapal. Nah, bila ada kapal yang akan menghadapi situasi berpasangan dengan kapal-kapal di alur pelayaran atau pelabuhan, maka pihak VTS menghubungi salah satu dari kapal yang akan berpapasan dengan kapal tersebut. Untuk kelanjutannya, pihak VTS memberikan kepercayaan penuh kepada kedua kapal tersebut untuk berkomunikasi langsung dengan kapal tersebut sehubungan yang akan dihadapi dengan situasi berpapasan di antara kapal-kapal tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah memberikan informasi peringatan ke kapal yang sedang berlayar. Nah, dalam hal ini akan memberikan peringatan ke kapal-kapal yang sedang berlayar di alur pelayaran. Pihak PTS harus selalu memonitoring pergerakan setiap kapal untuk memastikan bahwa kapal yang sedang berlayar di alur tetap dalam jalur yang aman untuk dilewati. Nah, apabila ada salah satu dari sekian kapal yang sedang berlayar di alur melakukan penyimpangan ataupun keluar di alur, maka PTS akan menghubungi kapal tersebut melalui radio VHF untuk menghindari terjadinya kandas ataupun bahaya lainnya. Baiklah, kita masuk
alat apa saja yang terkait dalam Vessel Traffic Service atau VTS. Yang pertama ada namanya Automatic Identification System atau disebut dengan AIS, adalah sistem pelacakan otomatis yang digunakan oleh kapal dan VTS untuk mengidentifikasi dan menentukan posisi kapal secara elektronik melalui pertukaran data dengan kapal lain yang terdekat dan stasiun AIS di darat. Jadi setiap kapal itu harus menggunakan AIS. Yang kedua adalah Radio Detection atau Radio Detection and Ranging atau radar. Nah, itu merupakan peralatan navigasi elektronik terpenting dalam pelayaran yang berfungsi mendeteksi dan mengukur jarak suatu objek di sekeliling kapal untuk mengetahui kedudukan kapal lain sehingga dapat menghindari atau mencegah terjadinya tabrakan di laut. Yang ketiga itu Very High Frequency adalah VHF radio, sistem komunikasi radio VHF yang didesain untuk menyediakan layanan komunikasi antara kapal-kapal dalam wilayah pemantauan dengan operator di darat. Nah, layanan ini juga berfungsi untuk keselamatan atau dalam kondisi darurat. Nah, yang keempat, alatnya bernama Closed Circuit TV Cameras atau disingkat dengan CCTV untuk berfungsi memantau target secara virtual. Nah, sistem CCTV tersebut dapat berintegrasi dengan sistem radar dan AIS. Pada instansi VTS, kamera CCTV ini berfungsi untuk memonitoring perjalanan kapal waktu akan memasuki area pelabuhan sampai dengan sandarnya kapal tersebut. Setelah kapal tersebut sandar di dermaga, segala kegiatan bongkar muat kapal atau maupun dari ataupun dari kapal akan terekam kamera CCTV. Nah, yang terakhir itu nama alatnya monitor ODU, operator display unit, berfungsi sebagai media perekam data dan gambar visual. Baiklah, kita masuk ke dalam yang terakhir, yaitu adalah hambatan-hambatan yang terjadi saat melakukan optimalisasi pemanfaatan Vessel Traffic Service atau VTS. Yang pertama, jika pada saat cuaca buruk dapat mengakibatkan sistem komunikasi VHF radio terganggu sehingga memperlambat komunikasi antar kapal-kapal dalam wilayah pemantauan operator VTS di darat bagi keselamatan pelayaran. Yang kedua, banyak kapal-kapal yang tidak mengaktifkan Automatic Identification System atau AIS mengakibatkan operator di darat tidak dapat memantau pergerakan kapal, nama kapal, posisi, arah, kecepatan, dan status navigasi kapal dalam selang waktu tertentu. Nah, yang terakhir adalah kemampuan operator VTS dalam berkomunikasi dengan kapal-kapal yang cukup memadai, tetapi perlu ditingkatkan lagi sehingga informasi yang diberikan oleh operator VTS tersampaikan dengan efektif. Nah, masih ada operator, namun masih ada juga operator di atas kapal lokal yang belum menguasai SMCV atau Standard Marine Communication Ferries dalam berkomunikasi sehingga terjadi miskomunikasi. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian saya kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.